Jadi kalau pengen dapat syafaat itu tiga caranya. Dekati Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Dua, jadi ahli Quran. Tiga, banyak sholawat pada Rasulullah SAW. Itu di hadis Muslim. Rasulullah itu satu-satunya di antara Nabi dan Rasul yang ketika yaumul hisab itu sujud minta sama Allah. Kemudian ini hadisnya viral. Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan. Maka yang pertama diminta oleh beliau syafaat untuk umatnya. Pertanyaannya, kita yang mengaku nabinya Rasulullah SAW, diaku gak sebagai umatnya? Maka dekati Rasulullah. Cara mendekatinya bagaimana? Ikuti semua petunjuk nabinya dan bersolawat banyak kepada beliau. Bersolawat sebelum tidur, solawat di jalan, solawat. Bersolawat itu enak, demi Allah enak solawat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Enak. Kalau sudah jadi terbiasa itu nyaman. Kayaknya sehari gak solawat gak enak. Gak solawat gak enak. Saya kalau bangun tidur itu yang terfikir pertama kali solawat saya. Bangun tidur, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Capek, lelah, sulit misalnya bangun untuk tahajud tuh, tapi sholawat gak hilang. Karena ada kenikmatan tersendiri. Bisa gak antum tuh sholawat sampai merasa nikmat dalam sholawat tuh? Enak. Dan itu merubah kita menjadi lebih lembut.